Tara, ada laksa, ada laksa. Tak ya talang. Ah, ada mi goreng basah, ada kerupuk kepek kepek ekor, ada jelemas, ada cip. Dengan laksa Terengganu, kuah putih ni kuah putih. Ah, Maria. Terima kasihlah. Pas diri eh. Oh, ya. Yeah. Oh. Ah, gagal. Terima kasih banyak masuk kita. Rahim. Oi. Suka main telefon. Benci aku makan main telefon. Lebih. Haa. Uh-uh. Itulah. Ah, ni laksa. Ni nak cerita sikit. Oi. Laksa orang Terengganu makan dengan tangan. Laksa pun tangan. Laksa orang Johor pun makan tangan. Lepas tu kita letak laksa dulu. Lepas tu Allah. Barulah kita ambil kuah ni kuahnya. Kuah ni gini gini gini. Dia panggil kuah putih. Kuah putih. Bismillah. Aku siram. Segitu. Lepas tu kita taruhlah ulam. Mami ulam. Kuah putih tak ada lagi lain ke? Haa, kuah putih kelatan dia lah. Tapi manis sikit. Kita tak manis. Tak sayur lebih sikit. Lepas tu. Ni, lepas tu kita ada. Cili. Ni cili. Kalau nak pedas taruh, tak nak sudah. Lepas tu ada. Ni rasa belakang. Tapi tu goreng. Oh, goreng. Haa, gitu. Caranya. Ya, lepas tu, sekejap. Mana dah? Ha. Ha, ni jatuh. Gini caranya. Ni orang kata gaul. Nah. Cerita. Nasi pah ni memang setiap kali saya balik ke Kuala Terengganu, telefon dia nak makan, dia usahakan juga pukul berapa pun. Jadi dia pandai masak. Berkata gantang kejap lagi anak kahwin tak payah masak, tak payah order catering. Tapi selalu gaduh dengan kakak dia. Kakak dia kata kakak dia lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Cubalah order. Kepuk goteh. Laksa, lakso, mi goreng basuh. Ni, tunjuk basuh. Tunjuk basuh. Lepas tu ni. Jalemah.